Menghilangkan jerawat dan menghilangkan bekas jerawat. Buat kalian yang sekarang lagi ada jerawatan dan ada juga yang sekarang lagi di posisi pengen ngilangin si bekas jerawatnya itu, kalian bisa banget pakai tips dari aku ini. Dan bahan-bahan yang bakal aku pakai itu mudah banget dicari dan pasti harganya juga murah banget. Nah, bahan apa aja yang bakal aku pakai, kalian harus nonton video aku sampai habis ya. Nah, yang pertama di sini aku punya susu, itu adalah susu bubuk. Aku tuh belinya di online, harganya itu sekitar 10 ribuan kalau nggak salah. Kalian tinggal cari aja di toko online, itu susu bubuk, nanti langsung ada muncul susu bubuk. Itu harganya murah kok, 10 ribuan yang aku beli. Nah, bahan yang kedua, aku pakai bubuk strawberry. Jadi kalian tuh harus beli dulu nih si bubuk strawberry-nya di online. Untuk cara pembuatannya itu mudah banget, nanti tinggal diracik aja. Di sini aku udah siapin bubuk masternya. Di sini yang pertama ini adalah susu, aku langsung tuang aja sih susu ini. Kemudian di sini aku pakai bubuk stroberinya. Yang ketiga aku pakai air mawar, kan bisa pakai air biasa juga, yang penting air matang, jangan pakai air mentah ya. Tinggal diaduk aja. Di sini bakalan langsung aku pakai si maskernya. Jadi ini aku udah pakai maskernya, nanti tinggal didiemin sekitar 15 menit aja. Pas aku pakai itu rasanya enak banget, kayak ada ekstra-ekstra dinginnya gitu. Nah, si strawberry ini tuh banyak banget manfaatnya dan susu juga banyak banget manfaat. Jadi si strawberry ini tuh sangat ampuh buat menghilangkan bekas jerawat. Nah, si susu ini juga dia punya manfaat bisa buat ngilangin jerawat juga. Nah, jadi di sini kalau kalian pakai masker ini tuh strawberry sama susu kalian campur, dia bisa buat menghilangkan si jerawat dan bekas jerawat sekaligus. Dan dia juga ada efek untuk mencerahkan kulitnya juga, jadi sangat double banget manfaatnya. Nah, untuk bahan-bahannya itu mudah banget dicari, kalian tinggal beli aja di online dan harganya juga murah kok, nggak terlalu mahal-mahal banget. Dan ini juga awet, bisa kalian simpen di rumah buat persiapan kalau misalnya kalian kulitnya lagi breakout atau apa, itu bisa banget kalian pakai si masker ini. Nanti kalau udah ya udah senit, kalian tinggal bilas aja ya. Nah, jadi segitu aja video dari aku. Semoga videonya itu bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa di like, di komen di bawah, dan di subscribe dan di share ke sosial media kalian. See you in the next video.